Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati para wakil kepala sekolah, baik yang pendidik maupun yang siswa. Yang sama-sama kita hormati para ketua konferensi keahlian, baik KKR maupun TKP. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu guru beserta karyawan SMA Muara Indonesia, serta yang sangat kami banggakan seluruh siswa-siswi SMA Muara Indonesia yang sangat berbahagia pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya berkat rahmat, taufik serta hidayah-Nya kita sama-sama diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita di hari Senin tanggal 17 Januari 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya yang insyaallah akan tetap istiqomah pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati serta seluruh siswa SMK Muara Indonesia yang berbahagia, setelah sekian tahun ya kita tidak melaksanakan upacara bendera, pada hari ini momen yang sangat berbahagia buat kita semua. Kita diberikan kesempatan untuk melakukan upacara ya, sesuai dengan surat edaran dari para bidang dinas pendidikan Provinsi DKI Jakarta bahwa pada hari Senin ini sekolah-sekolah di seluruh DKI Jakarta diharapkan bisa menyelenggarakan upacara bendera yang sudah lama tidak ini patut kita syukuri bersama, karena upacara bendera pada hakikatnya merupakan suatu tugas yang sangat mulia ya, di mana pada saat pengibaran upacara bendera kita mengingat bagaimana perjuangan para pendahulu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan dan tetap berdiri berkibar bendera merah putih di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang patut kita syukuri bahwasanya kita sudah mulai untuk melaksanakan upacara. Dan alhamdulillah juga upacara kita pada hari ini dipayungi oleh mendung yang tidak berhujan ya, sehingga udaranya sejuk ya, sesejuk hati kita semuanya. Insyaallah bahwa pelaksanaan upacara pada hari ini memang instruksinya secara mendadak pada hari Sabtu. Kami dari pihak sekolah mendapatkan instruksi untuk menyelenggarakan upacara bendera dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Maka kami mohon maaf apabila tadi dalam persiapannya kami sedikit agak tegas, karena memang instruksi yang diberikan bahwa pelaksanaan upacara ini betul-betul mengikuti protokol kesehatan. Ya. Untuk kali ini kalian bersyukur kalian mendapat giliran pertama untuk mengikuti upacara bendera. Mungkin Senin yang akan datang, kalau cuaca dan udaranya memungkinkan, kita akan melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin selanjutnya dan selanjutnya.